Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Kita ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Kakanda Sohib Hamri SPT MSc atas sambutan yang telah disampaikan. Sedikit kami akan bacakan tentang buku Mewujudkan Indonesia Beradab yang merupakan karya pengurus pimpinan pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Buku Mewujudkan Indonesia Beradab, sebuah antologi esai dari 15 penulis inspiratif LITMI dalam rangka mewujudkan visi-misi Indonesia Beradab. Sejak diraihnya kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia kini telah berdiri dan berdaulat selama 76 tahun. Selama itu, tentunya berbagai kebijakan dan peta jalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dirumuskan. Namun, bagaimanakah hasilnya? Tatanan kehidupan bangsa ini seperti masih mencari kejelasan arah. Nilai-nilai sosial dan agama nampak pudar di tengah masyarakat, seolah terkikis perannya sebagai pedoman bangsa. Belum lagi fenomena krisis moral dan identitas yang kian meresahkan dengan beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Maka Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia LITMI hadir dengan ide dan inspirasi dalam kerangka Indonesia Beradab, sebuah gagasan yang syarat akan nilai-nilai keislaman. Mewujudkan Indonesia yang beradab adalah harapan dan cita-cita besar Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia yang tertuang dalam visi-misinya, yaitu menjadi wadah lahirnya mahasiswa Islam yang wasatiyah, yang mewujudkan umat dan bangsa yang lebih beradab. Indonesia Beradab diusung sebagai sebuah jalan dalam mengukuhkan kembali nilai-nilai bangsa ini yang tampak memudar. Buku ini tidak hanya menyajikan berbagai sudut pandang mewujudkan Indonesia beradab, tetapi juga berbagai tantangan kehidupan bangsa saat ini. Ditulis oleh para akademisi LITMI dari berbagai latar belakang sebagai sebuah kontribusi nyata dalam menggapai harapan dan cita-cita tersebut. Dengan buku ini diharapkan memberikan pemahaman dan pencerahan akan pentingnya keberadaban dalam kehidupan bermasyarakat. Allahu Akbar. Wujudkan kampus berperadaban, kampus Robbani tujuan kita. Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, satukan langkah demi cita-cita kita. Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, berkhidmat untuk agama dan bangsa.